Hot Wheel, bermacam-macam jenis. Hot Wheel ya guys, tahun pembuatan tahun 2018 Malaysia. Hot Wheel ini dari tahun 2000 sampai 2020-an. Ini Hot Wheel. Kita review pembuatannya, guys. Ini pembuatan tahun 2021 guys, tuh terlihat kan jelas nih. 2021 kan, 2021 ini pembuatan, ini 2018 tuh, terlihat kan 2018 tuh di sebelah atas tulisan Hot Wheel. Dan ini 2021, mungkin ini jenis mobil Cayman Cristiano Ronaldo. Wah, ini nih setelan, ini nih barakuda nih. Ini 2020 pembuatan nih, asli dari Malaysia. Kalau ini mah iklan sejedak. Ini yang banyak dari jidinya. Ini jenis supercar, cuman ini catnya sudah terkelupas karena saudara saya suka dilempar-lempar. Ini pembuatan 2020. Ini nih di bawah ini 2020 jenis supercar. Ini bugi guys, mobil bugi. Ini pembuatan tahun
Wah, ini. Ya, ini pembuatan tahun lama, guys. Sekitar 3 tahun, 4 tahun ke belakang. Ini sudah tidak asing lagi. Traktor. Pembuatan tahun 2016, jenis sedan supercar, kalau kayak Chevrolet gitu, jenis Chevrolet, pembuatan tahun 2017 nih guys, sudah lama ini, udah sekitar 6 tahun 4-7 tahun. Dan ini setelan The Pasporius. Bukan Hot Wheel guys, ini setelan ambulan guys, bukan ambulan ya, mobil mekanik. Ini baru Hot Wheel nih guys, pembuatan tahun 2016 nih, berarti sudah menuju 8 tahun nih. Jenis ini jenis Honda Jazz guys, jenis mobil Honda Jazz. Wah, ini nih mobil setelan ini nih, Terminator, produk tahun 2008. Emang di zaman lancek nah, berartinya di zaman lancek nah, iya Hot Wheel. Ah iya 2008 tuh, berarti nggak beberapa belas tahun tuh, 10 tahun, hampir 15 tahun tak usianya iya. Ini baru usia 15 tahun. Nah ini guys, masih ini usia corona ini, model kereta api 2019. Ini konten heula itu. Ini Hot Wheel pembuatan, oh enggak ada guys. Tapi ini Hot Wheel guys, tuh ada logonya Hot Wheel. Ah, ini nih. Pasti ini masih baru guys. Tapi bukan Hot Wheel. Nah, ini Hot Wheel. Jenis mobil Batman. Pembuatan tahun 2017. Nah, ini gak tau Hot Wheel ini gak tau bukan, tapi dari besi. Ini Hot Wheel guys, jenis 2017, pembuatannya nih jenis supercar NASCAR Rumble. Nah, nih jenis double cabin guys. Ini jenis, cuman ini patah guys atasnya guys. Double cabin model Hummer. Jenis Hummer. Pembuatan tahun 2021. Nah ini pasti model terbaru nih guys, soalnya ini mobil terlihat masih baru. Oh tapi pembuatannya ini 2022 guys. Tuh terlihat ya 2022. Dan ini nih pasti model jadul. Wah ini makin jadul guys, pembuatan 2015. Ini jenis supercar, pembuatan tahun 2000. Waduh gak ada. Dan ini sisanya.